Dunia hiburan antarabangsa sekali lagi dikejutkan dengan kematian vokalis kumpulan Cranberries, iaitu Dolores O'Riordan yang meninggal dunia pada usia 46 tahun. Dolores meninggal dunia secara mengejut di London pada Isnin menurut kenyataan dikeluarkan oleh pihak pengurusannya. Bagaimanapun, mereka enggan mendedahkan punca kematian Dolores buat masa ini. Kumpulan pop rock itu menempa nama selepas lagu seperti Linga dan Zombie menjadi siulan peminat di seluruh dunia. Untuk rekod, The Cranberries berjaya menjual 40 juta album di seluruh dunia dan baru sahaja selesai mengadakan konsert jelajah pada tahun lalu. Jangan lupa subscribe.